Halo teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial mengedit awan atau langit pada foto seperti ini. Jadi caranya itu gampang banget. Kita hanya perlu satu aplikasi yang bernama Enlight Quickshot. Dulunya itu aplikasi ini hanya tersedia di App Store untuk perangkat iPhone. Nah, sekarang aplikasi ini telah hadir di Play Store. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Ya, ini dia aplikasinya. Namanya Quickshot. Enlight Quickshot. Setelah kita masuk di aplikasi Quickshot ini, kita akan diarahkan untuk memilih foto di galeri smartphone kita. Saya contohkan foto ini ya. Nah, setelah fotonya sudah kita pilih seperti ini, langsung saja kita klik menu Sky di bawah ini. Dan kalian bisa coba pilih salah satu model awan atau langit yang kira-kira cocok untuk foto kalian. Bisa kalian lihat model awannya keren-keren seperti ini. Sini ada kurang lebih berapa ya? Mungkin ada puluhan model awan atau langit yang ada di aplikasi ini, teman-teman. Oh iya, perlu kalian ketahui, jika kalian download aplikasi ini di Play Store, akan ada beberapa fitur ataupun model awan yang nggak bisa kalian gunakan secara gratis, kecuali kalian mendaftar member premium dengan membayar, kalau nggak salah, sekitar 300 ribuan selama setahun atau 88 ribuan selama sebulan. Baru kalian bisa mengakses semua fitur berbayar di aplikasi ini. Tapi teman-teman jangan khawatir, bagi kalian yang menginginkan semua fitur berbayar di aplikasi ini menjadi gratis, kalian bisa download aja aplikasi Mood full pack-nya langsung di kolom deskripsi di bawah. Linknya sudah saya sertakan di sana. Pokoknya kalian tidak salah nontonnya di channel ini, teman-teman. Nah, setelah kita pilih model awannya, misalnya saya pilih model awan ini atau model langitnya, kita klik tanda centang di pojok kanan bawah ini, kemudian kita klik ekspor di atas ini dan klik save copy ini, maka fotonya akan tersimpan di galeri HP kita, teman-teman. Oke, jika ada pertanyaan atau apapun itu, silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Oke, sekian dulu video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.